Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono nitenan lewak anutan urug di Lembur Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pihakna meredih ka pamarentah daerah sangkan ngarekepan sakumna perizinan pangwangunan perumahan tempat matuh utamana di lelewak lamping anu bisa ngabalukarkeun musibah alam. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono diaping kurengrengan merdih ka pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pikeun ngarekepan sakumna perizinan pangwangunan perumahan. Lian ti direkepan pamarentah oge kudu neuleuman deui lalawak anu bakal dijadikeun perumahan sarta ngaevaluasi sakumna perizinan pangwangunan perumahan anu geus dipedalkeun. Perizinan sudah harus mengevaluasi itu, ya, mana-mana yang walaupun sudah ada izin, tapi kalau belum harus diputus. Ini daerah rawan semua, harus keras, tapi harus bijak, ya. Kita semua butuh ruang untuk rumah, ya, tapi harus dilihat yang aman, jangan sembrono. Ya. Yang kayak gitu-gitu itu kan ngeri liatnya. Jadi intinya itu kami kesini menangani pergerakan tanah dan membantu mengevakuasi relokasi penduduk selain infrastruktur lainnya. Beliau minta jalan ini, jadi beliau harus bertanggung jawab kalau ini jalan saya perbaiki, rumah tumbuh. Siapa yang tanggung jawab? Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ngembohan pihakna bakal ngarojong Pemkab Sumedang pikeun ngarelokasi warga di sabudeureun lalawak anu urug. Pikeun relokasi anu urug, Kementerian PUPR bakal mantuan ngawangun imah permanen tur lahanna disiagakeun ku pemerintah daerah. Diki Guntara, Bandung TV.